Halo guys, waktunya kulineran lagi, balik lagi di channel saya Purwono Pung. Kali ini kalian mau saya ajak kuliner di Kota Batu, yaitu di Pos Ketan Legenda 1967. Jadi ini guys, itu bukan Pos Ketan yang ada di alun-alun Batu ya. Jadi ini cabangnya, cabang ketiga yang ada di Jalan Patimura Temas Batu, sebelum ke Jatim Park 1 sama Jatim Park 2. Nah, di sini itu tempatnya lebih luas dan tidak ramai seperti yang ada di alun-alun Batu. Kita coba ya. Ini tadi udah pesen, kita langsung makan. Ini adalah ketan durian atau ketan dicampur dengan durian. Nah, ini duriannya asli gitu. Bukan rambutan, ini durian. Manis banget, enak sekali. Ini ketannya kita coba lagi. Ketannya itu masih hangat, dilumuri sama susu krim sama durian ini. Duriannya juga nggak kaleng-kaleng ya. Apalagi. Nah, nggak ada 1 menit habis guys, enak. Ini duriannya dapat 2. Dua. Bijinya sekalian om, gak apa-apa, enak. Habis guys, minumnya teh, tarik sih. Keliru kopi ya. Keliru, kopi ini sih nyuting. Oke, jangan lupa kalau ke Batu, mampir ke Ketan Legenda. Pos Ketan Legenda ini merupakan cabang yang ketiga. Jadi ini tidak seramai yang ada di alun-alun Batu. Akan tetapi tempatnya lebih enjoy karena ada gazibunya, ada lesehannya, ada tempat duduk yang biasa saja juga ada. Nah, kuliner ini telah direkomendasikan oleh banyak sekali media sosial. Salah satunya adalah Traveloka. Jadi Pos Ketan Legenda ini berada di urutan pertama. Pilihannya juga banyak sekali, ada berbagai macam varian ketan, mulai dari ketan durian keju, durian campur kelapa dan lain sebagainya. Tentunya kalian juga pernah ke sini dong, atau kalian belum pernah ke sini, langsung saja kalau ke Batu mampir ke Pos Ketan Legenda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Halo guys.